Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel YouTube Bang Koboy. Dan ini saya main lagi ke garasi Fahmi bersama Bang Fahmi. Apa kabar Bang? Siap. Ya, sorry nih Bang ya. Udah numpang buka puasa, numpang ngonten. Ya Allah. Udah setengah tujuh. Saya mohon maaf ya, cuman gak gitu apa-apa. Soalnya kalau ditunggu besok mobil yang 5 juta, 7 juta hilang Bang. Bagaimana? Tadi kita mau ngonten sore hujan deres. Iya, gak apa-apa malah, gak apa-apa teman-teman. Ini kita ya. Sekali-sekali gerbek malam nih ya. alamatnya Bang, alamat dulu Bang. Di Jalan Kampung Pondok Ranggon, ya. Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor. Di Gmap ada dekat Puri Sasak Panjang 2. Nah, dekat Puri Sasak Panjang 2, maksudnya perumahan teman-teman. Betul. Nomor teleponnya Bang Fahmi. 0815-974-97. Nah, jadi sengaja nih kita datang sebenarnya tadi sore teman-teman. Karena hujan deres akhirnya udah buka puasa dulu. Abis buka puasa langsung kita ngonten. Karena mobilnya murah-murah. Ada yang 5 juta, 7 juta, 9 juta, 10 juta. Bener gak Bang? Ketawa dia. Kagak yakin nama ininya mobilnya. Iya. Oke, langsung aja teman-teman. Okay, kita grebek mobilnya apa aja, berapa harganya. Dan ini penting terutama buat teman-teman yang mungkin buat lebaran besok belum punya mobil atau belum dapat mobil. Ya, nah, siap. Langsung aja datang sini. Murah-murah kita cari budget 5-10 jutaan lah kira-kira gitu. Oke teman-teman, tonton terus sampai habis. Laris manis, Tanjung Ngibul. Nah, mobil pertama yang mana Bang? Yang ini boleh nih. Eh? Langsung aja udah. Oh ini langsung. Jadi ini kita gantian ya teman-teman, ntar pegang. Mobil yang pertama ini ada Suzuki apa nih Om? Ya, Amenity pintu 2. Amenity pintu 2. Tahun berapa nih Bang? Bisa pakai kunci di depan, di dalam ya. Nah, saksikan gambarnya nih, dalam nih. Video ya. Ya situ. Oh, tahun berapa nih Bang? Ini tahun 90-91 kalau nggak salah. Tahun tapi ini mulus banget ya. Dalamnya masih kayak baru ya mobilnya. Tuh. Okay. Dalamnya kayak? Masih kayak baru kan? Masih kayak baru. Cakep banget tuh Bang. Apik kan? Mulus lagi. Mulus. Tapi ini AC hidup Om? AC hidup. Terus apalagi? Ini apa namanya? Pajaknya ini panjang banget. Pajak panjang? Baru dibayar. Kalau kondisinya gimana Om? Mesin halus. Ini mesin enak, halus. Pokoknya enak. Ini agak istimewa ini. Berapa cc Bang? 1300 ini. 1300 cc ya. Ini teman-teman. Nah, wah, joknya sport ini. Nova ya? Iya, mirip Nova PT2. Nova, tapi ini Suzuki Amenity. Iya. Udah power window nih ya? Sudah, kiri kanan. Udah power window. Dalamnya apik banget ya? Dalamnya apik banget. Dalamnya apik sih ya. Ya benar-benar. Tuh masih pajaknya panjang, masih hampir 5 tahun. Berapa duit Bang? Pajaknya Bang? Berapa duit? Tahunan. Sini Om. Berapa duit sih? Setahun berapa? Kalau nggak salah sekitar berapa ya? Mungkin 600-an Bang. Sekitar 600-an. Murah Bang. Murah ya. Tapi ini pajak masih baru kok, masih panjang ini. Masih panjang ya? Platnya panjang juga. Gak ada yang bocor, gak ada yang rembes. Aman. Masih mesin halus. Mesin halus, siap. Monggo Om, mau dilepas berapa nih Om? Ini minta sih 30 ya. Hah? Mintanya 30. 30. Pajak hidup. Oh, iya, pajak hidup ya. Kalau di kepala 2 dapat enggak, Om? Paling 2. Ketawa. 29 kali 29 ya. 29. Kali 28 dapat, Om. Belum. Ini langka, Bang ya? Iya, jarang. 2 pintu ya? Iya, jarang. Yang pintu 2 aja ini. Ya kalau yang 4 pintu berapa pasarannya itu Bang? Yang kan ada ya, amenity 4 pintu. Antara 20 sampai 25 Om. Itu yang 4 pintu. Iya, kalau ini kan beda 2 pintu. 2 pintu. Betul. Yang 2 pintu ya. Iya dong. Iya. Ada punya rumah punyanya 2 pintu aja, depan sama belakang. Mahal. Yang ada samping-samping ya. 28, belum, pokoknya 29 ini pas aja. 29. Ini pajaknya pas masih panjang. Pajak panjang harganya. Ini juga nih atas nama sendiri ini. Nomor genap ya teman-teman ya. Nomor genap ya. Atas nama sendiri. Siap. Yakin oh, pelek dop ya. Ya 29 aja. 29 juta. Bungkus. Nih. Dua pintu. Iya. Bodi masih bagus Bang tadi Bang. Ah, apik tuh lihat aja. Iya, bodi masih bagus ini. Bang Koboy. Apa? Ini Bang Koboy ini. Ini atas nama sendiri Bang Koboy. Maksudnya? Iya, emang surat-suratnya atas nama sendiri. Kalau atas nama berdua kan buku nikah. Ya. Ya begini nih. Ngasih bercanda dia. Aduh, padahal gue belum nanya yang aneh-aneh. Dia udah aneh-aneh duluan. Awas ntar gue bales lu ya.
Nih setirnya masih ori. Aduh, iya iya. Daman rapi ini teman-teman. Apik ini mah. Apik ya, 29. Ini mesinnya 13 Bang ya. 13. Oke. Apik ini mah, apik. Mobil apik banget. Mantap. 29 juta. Belakangnya, Bos. Nah, ini udah ter-DP ini. Oh, sorry, udah ter-DP. Kalau boleh tahu Bang, Zebra tahun berapa? 2003 ini. 2003 buat referensi Bang, terjual di harga berapa? 2500. Berapa? 22500. Rekenannya segitu. Ah, tukaran sama kijang sama Bang. Oh, murah banget iya. Ya. Ah, itu. Iya. Mobil apa nih, Om? Honda apa? Honda Civic. Oh, ini mah. Ini mana? Oh, itu udah ter-DP juga, Om. Wah, udah ter-DP juga ya. Jadi terkenal murah. Tadi dulu. Ini dulu. Apa? Iya, berapa? Mobil apa? Lakunya Kronos, lakunya 8 juta setengah. Astus. Kronos Mazda, Mazda. Mazda Kronos. Emang sih ada minat. Nah, ini teman-teman bisa buktikan sendiri, ternyata di sini harganya lo ini ya, lo rupiah ya. Lo budget. Kalau kilometer kan lo KM. Kalau ini lo rupiah ya. Lo budgeter. Lo budgeter 8 juta. Parah. Om kan dia jualan kali. Kagak. Apa gitu. Sengaja membantu yang memang biar enggak pada kehujanan gitu. Buat yang beralih dari motor nih, Bang. Ya. Keren-keren. Yuk, ya. Yuk. Kalau ini Om. Ini itu apa ya? Honda apa? Honda Civic Copper ya. Honda Civic Copper. Iya betul. Oh, waduh, peleknya udah enggak asli nih. Udah custom peleknya. Tapi iya, peleknya pelek jadul, Pak. Pelek jadul. Peleknya. Honda bukan Civic Deluxe nih, Bang. Kayaknya Copper ya. Copper. Itu kan ini tahu belakangnya. Ini tahun berapa sih ini? Tahun 74. Oh, tahun 74. Widih, cakep. Oh, setirnya udah ganti. Ini, buset, ini banyak banget ini ya, apa ya? Speedometer. Speedometernya banyak banget nih, Bang. Wah, ada kitirannya lagi dua. Kitirannya. Buset. Berarti AC dingin dong, Bang, ya? Gigil, sih. Dingin kalau nyala. Nih, joknya bungkusan. Ya, tapi ini 4 pintu ya? Iya, 4 pintu. Yang ini berapa CC nih, Bang? Yang ini, Bang? Ini 1500. 1500, Honda. Talang air yang paling antik yang kita temuin, Bang. Kenapa? Ini bikinan sendiri. Ini talang air paling antik bikinan sendiri. Nih. Oh, gua ngerti. Supaya nanti airnya nggak tembus ke sini, Pak. Iya. Harusnya kan dipasang talang air di sini ya. Dari di luar. Ini di luar. Idenya cakep, kreatif. Ini anu, Bang Kobay. Apa nih? 50 juta saya nggak jual sini. Kenapa? 50 juta nggak jual? Nggak dijual. Sombong amat. Ya udah pulang aja kalau gitu. Taruh lihat depannya dulu, lihat depannya. Tapi memang ini klasik banget sih, Bang. Iya, klasik ya. Klasik. Honda apa? Copper? Copper. Iya. Honda Copper. Tahun? 74. Tahun 74. Coba nanti saya cari di Google, Bang. Honda Copper. Besi, Bang. Besi ini. Besi ya? Udah jangan lu gituin, rontok ntar. Enggak, ini mobil tahun 74 soalnya, Bro. Tuan dia main. Tuan mobilnya daripada lu. Iya, Bang, 50 juta saya enggak jual ini. Nah, berarti 5 berapa? Orang enggak laku. Aduh. Berapa dulu yang dijual? Makanya 50 juta saya enggak jual soalnya enggak laku. Astagfirullahaladzim, Bang. Ini kayaknya enggak niat. Iya. Kita dikerjain nonton malam, Bang. Iya. Enggak, ini loh. Ini loh, mobil 8 juta ini parah banget deh ya. Ini yakin enggak dijual? Iya, enggak dijual aja. Ini gini, Om. Yo, berapa yo? Ini sih pokoknya gini. Jual cepet aja, Bang. Buat mudik, Bang, ya. Ya tawaran terakhirnya 10 ya. Hah? Berapa? 10 juta. Ya kalau ada yang mau ngelebihin enggak apa-apa. Nah, aja udah. Gimana? Kalau enggak ada saya pakai. Ente beli aja udah, ente beli. Enggak, gua enggak ngerti gimana. Tawarannya berapa tadi? Paling tinggi 10 juta. Paling tinggi 10 juta, ente lebihin aja 11 juta udah. 11 juta bawa pulang ini. Bawa. Cakep banget kan ini mobil ya? Ya bayar, ini jarang-jarang ada ini. Langka, ini ya, sayang kan? Kita malam kalau siang mah ketahuan ini detail-detailnya nih ya. Iya. Buset dah ini. Strobo pilek ini. Enggak apa-apa udah jual murah. Pilek. Tapi asli bawahnya memang begini. Saya enggak tahu ceritanya dah kalau kayak gitu. Ya pokoknya nanti kita cari tahu, Bang. Ini Honda tahun 74 dah gitu aja ya. Ya benar ya, tahun 74 kan. Civic. Bang Jion sih cocok ini. Cocok ya? Iya. Ini logonya. Ini kan pendek tuh. Pendek. Jadi kalau pas masuk kejedot mulu, ente kan tinggi. Jangan gitulah. 10 juta, Bosku. Lebihin berapa? Lebihin berapa, Bang? Berapa aja udah gas langsung. Berapa aja? Ini mesin mah enak udah. Tuh, mesin enak ya. Kemarin sih saya masih ya Sinahan. Ya 15. Sinahan 15. Tapi emang ini mah kenapa? Insyaallah kalau 10 murah banget sih. Kalau kata saya sih. Ini catnya udah repaint ya catnya ya. Ya kalau cat jangan ditanya lah, Bang. Iya. Ini Bang Kobe mau nampil enggak? Hah? Mau nampil enggak? Ntar aja, nunggu tempat terang aja. Ya udah, nunggu tempat terang. Yuk, Sirion. Sirion nih.
Ini punya saya ini baru pakai. Lah, tadi saya ambil gambar. Lu gimana sih? Belum mau ini apa? Saya mau pakai. Belum mau dipakai. Ini juga, kalau ini juga sawan udah terDP nih, Starlet. Subhanallah. Nah, iya, saya ambil gambar semua udah terDP. Ya Allah, Starlet iya. Kapsul. Tahan dulu, Bang. Ya. Starlet kapsul kapsul tahun berapa, Bang? Tahun 90. Terjual di harga berapa, 21, Bang? 21. Berapa? 21. Jadi enggak, maksudnya biarinnya terDP supaya teman-teman tahu, oh ya. Di sini harganya itu sekian gitu loh. 8 juta, 10 juta, 20 jutaan. Ini tadi amenity berapa? 29 itu. Pajak hidup. Pajak hidup. Sirion lewat, pakaian. Nah, ini nih. Ini apa ini? Corona. Sama ini udah terDP juga. Alhamdulillah. Ini 6 juta, Bang. Mana? Enggak, saya jual 5 malan. Hah? Jual 5. 5, lakunya 5. Ah, 5 juta. Corona tahun? Tahun 87. Terjual 5 juta? 5 juta. Buset. Bener-bener, Haji. Waduh, kita salah datang sih, harusnya rada sorean dikit. Ya, tapi susah ya, namanya hujan. Ini bagus, ini bagus. Nah, ini teman-teman. Ini ada Datsun pickup ya. Iya. Ini kalau nggak salah, kodenya 1500, bener nggak, Bang? Iya, bener. Desainnya 1500, betul. Bener ya? Iya. Dia ini om apa? Apa tuh coba? Bentar bang, apaan? Iya, maaf. Mobil apa ini om? Datsun. Datsun pickup. Pickup. Iya. Ini saya jual murah aja nih om. Ah ini bener-bener nih. Nih ada kodenya nih. Ya, Datsun 1500. Iya. Pickup ya? Pickup. Pickup asli nih. Setahun berapa? Aduh. Tahun 74 asli bang Obay. Tahun 74. 1500 cc bang ya? Nah, masih hidupnya cepet, langsung hidup. Coba. Mesin hidup ini. Nih. Apinya aja amaron loh. Hah? Coba kalau ditutup dulu amaronnya. Oli depannya. Oh, bang. Cakep antik kan? Modelnya antik coba. Keren ya. Hidup. Dari ini. Kepang. Udah bang, gak usah dipaksa bang. Udah. Dingin kali, dingin. Dingin ya? Ya. Dingin nih. Coba lo dorong, Ji. Ji, lo dorong dulu. Kagak bisa ngomong kalau ini nyala. Yung sepol dorong. Tapi modelnya antik banget ini, Pak. Antik, antik. Nih. Nih, grillnya. Hilang satu. Hilang satu. Makan tikus. Nih juga nih spionnya nih. Surat-surat ada, selengkap. Cuman pajaknya doang, bobok aja. Bobok berapa kali, Om? Saya tahu berapa kali deh. Ulus, ya? Agak lama juga sih. Berapa kali? Mati berapa tahun, Bang? Tuh, saya enggak hafal berapa lama. Ya. 10 tahun ada? Ada kayaknya. Setahunnya berapa nih, Bang? Ini murah kayaknya sekitar 380. Oh, 380. 380 500 jutaan itu. Ya, 400-an lah anggapnya. Ini ya kalau orang hobi nih pasti demen nih. Karena langka nih teman-teman ya, populasinya ya. Jarang. Tahun berapa tadi bang? 74. Tahun 74, wah itu udah di atasnya retro. Berarti ini namanya udah klasik nih. Siap. Klasik. Rare namanya bang, rare. 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 Kalau semuanya masih asli. Jual berapa bosku? 18 juta aja. Hah? Kenapa lu tawa? Enggak, mau nego mau gimana negonya? 13. Jangan 18 aja. 18 aja udah. Nego bensin. Nego bensin. Mati udah 18 mati, Bang. Ah, ya paling kurang 500 aja. Kalau enggak lempengin aja 17 udahlah. Oh, gitu. Ya udah bisa. Ya, 17 juta. Bisa, ya. Siap. Oke, siap. 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 Oh, yuk. Ada tamu yang mau beli? Aku, Bang. Bentar. Awas. Iya, nyari mobil apa, Pak? Oke. Siap. Ya. Ah, kita gantian sini, Bang. Sama Bang. Ya, siap, Bang Boy. Woi. Pak siapa ini? Bang Koboy mulu. Hah? Nonton Bang Koboy mulu. Dari mana? Ente dari mana? Dari tahu rumahnya di mana? Deket katanya. Oh, ini ya. Apa nih, Bang? Ini Accord Maestro. Accord Maestro, siap, tahun? Siap, tahun 90 kalau salah. Tahun 90. Kondisi ya begini-begini nah. Iya, kondisi setengah bahan dah, anggap aja deh. Setengah bahan. Alhamdulillah, Om. Setengah bahan pemikiran teman-teman ya. Bahan pikiran. Bahan pikiran. Beli. Ada yang salah ini. Apa tuh? Belum dibahas, ring 17. Oh iya. Kan ganti pelek. Ganti pelek. Ganteng.
Betul, setir racing. Iya. Setir racing, ya. Kuncinya ada. Ada kunci. Enggak semuanya karbo tuh, ini kok masih utuh. Oh, ini masih utuh ya. Apanya? Iya, masih alis. Power window, ya, power window. Manual nih, teman-teman. Lagi diapain, Bang, mesinnya, Bang? Masih di apa? Udah tinggal ini sih, kok udah siap. Ini berapa speed? 5 speed ya? Alah, sama 5. 6 speed sama mundur berarti. Ya, 5 speed sama mundur. Ini berapa cc, Bang? 2000, Om. 2000 cc nih, teman-teman. Nah, ini mesinnya lagi dibenerin ya. Mesinnya, mesin halus ini, Bang. Ya, mesin halus tuh. Mesinnya lagi dibenerin. Ya. Oke, mesin lagi dibenerin. Ya, ya. Lagi dibenerin. Nah, ini. Halus. Lagi dibenerin. Oh, iya. 16 volt. Ya. Pajak, Bang. Pajak mah yang bobo lama juga ini. Waduh, berapa lama tuh kalau di lu berapa sih? 10 tahun apa 20 tahun sih? 2015 itu. 15 berarti 9 ya? Ya kali 10 tahunan kali. 9 tahun, 10 tahun dah. Globalnya berapa ya? Global, pajak global 9 tahun. Tahu dah, kalau itu kan lihat nomor serinya biasanya. Enggak, anunya setahun tahunnya pajaknya. Kalau enggak salah, kalau Maestro kalau enggak salah 800. 800-an nih, teman-teman. Masih murah lah. Pajak mati berapa duit? Jual 10 sih bukannya. Buka 10 jutanya. Buka 10. Iya. 8 juta aja lah. Apa enggak sih? Senior itu. Senior bapak. Bukannya 10, nawar 8. Diketawain. Ya udah 7 dah. Nah, 9,5 aja. 9,5. Ya, salaman. Ya, salaman. Yang salaman dia bukan gue ya. Biasanya kita nyalamin ya. Sekarang pedagang yang nyalamin ke kita. 9,5. 9,5. Dapat Maestro. Nah, nih. Iya. Astina. Mazda Astina nih, teman-teman. Tahun berapa nih, Bang? Tahun 93 Mazda Astina. Dulu ini kalau kondisi hidup 35, Om. Tapi ini ntar kalau ini belum sempurna banget. Nah, dulu waktu gua pertama kali datang kan lo lagi ini, Bang, lagi benerin injektornya apa gimana gitu ya. Nah, udah bener belum? Udah nih, udah. Udah bener ya? Tapi tinggal saluran bensinnya nih. Oh, ini lampunya flip flop nih, teman-teman. Flip flopnya normal, udah coba. Wah, flip flopnya normal lagi. Kau enggak flip flop, kasih penjelasan. Ini loh. Ini lampunya kik-kik gitu nih. Bisa. Jungkit-jungkit. Ya. Lampunya jungkit-jungkit, oh, Bang. Nah, kalau dinyalain, atas, tak, Bang, nah, gitu. Coba. Lampunya, harus dibuka ya? Harus pasang ya? Bisa ini mah, udah bisa? Bisa tuh. Bisa. Normal, ya. Injektor berarti udah normal? Udah beli, udah. 35 nggak dikasih? 35 paling kan? Oh, udah, itu. 35? Oh, 35. Oh, dikasihnya 35. Iya. 35, kalau mah 35. 35 nih, teman-teman. Pajaknya bobo juga. Berapa lama? Lama juga kayaknya, Om. Buset, lama. Tapi kan murah ini pajaknya. Berapa? Kan emang dapatnya di rumah, di dalam rumah bukan di luar ini. Di dalam rumah orang, di garasi. Oh, di garasi. Iya, makanya. Oh, udah lama di dem, ya, dipakai. Udah lama gitu. Ya, tapi kan makanya bodinya kan utuh, kan enggak ada yang karat kan. Setahun berapa sih pajaknya? Kayaknya kalau enggak salah sekitar 5-600an. Oh, 5-600an. Murah, Bang. Iyalah, kalau ini mobil antik. Ya, tapi kan bobok lama. Kan iya. Boboknya makanya jual 35 kan biasanya 60 orang jual. Setengah harga pasar ya, bukan di bawah pasar lagi. Setengah harga pasar. Coba iseng-iseng dah pasti 60 orang, 50, 60. Gitu. Iya, kalau kan mobil agak. Tapi sepanjang kita nge-vlog baru lihat satu ini. Iya, makanya saya jarang mobil makanya saya Astina nih. Iya, benerinnya ya pelan-pelan aja dah. Tadi pelan-pelan ya. Kalau udah jadi dibukanya 70. Iya. Yuk lanjut, kita ya, punya apa nih, Bos? Ya, DX, Mang Koboy. DX. Tahun 80. Lampunya hilang, pecah. Tahun 80. Part-part begini ada ini, Mang. Banyak. Kayak pecah lampu gitu. Banyak kan? Banyak. Tahun 80, Bang, ya? 80. Kondisi gimana, Bang? Ya, kondisi lumayan. Kondisi lah, lumayan. Lumayan jelek. Lumayan jelek. Ya, tapi lumayan lah buat, ya. Buat aja gijik, Mang. Buat ajak gizik, teman-teman. Ajak gizik. Kan? Itu spion yang di apa tuh? Yang di kap mesin kiri doang, kanan enggak ada, Bang. Enggak ada, tapi kan kiri ini dekat ada, Om. Oh, ini tambahan variasi ya, variasi. Kalau yang lap, iya variasi aja. Nah, ini variasi. Variasi doang. Tapi DX-an aslinya ada apa? Ada spion di kap mesin kiri kan? Iya, kanan ya, seharusnya. Ini yang tahun berapa lah kira-kira gitu. Benar. Ini pajak juga mati lama. 2021. Oh, 2021 dikit lah. Setahunnya berapa, Bang? Setahunnya dek berapa? Mungkin sekitar 400-an kan? 400-an ya. 400-an. Wah, ini karat nih, Bang. Ini mesti dandan body nih, Bang. Iya, nyiram body berapa, Bang, sebody, semobil?
Kalau semobil sekitar 2,5. 2,5 juta kalo Anda udah dapat ya. Body mulus nih teman-teman. Ngesol-ngesol kan ini. Oh, kalau ngesol mah murah, kalau ngesol mah 1 juta juga rapi. Oh. Kemarin kayak itu tuh kayak di sebelah tuh, Porsche juga ya, kan mau dikirim ke. Gini. Kayak ngesol-ngesol gini terus sama ini nih. Ini kan karena air ya, karatnya kena air nah tuh. Iya. 2,5 juta. Kecuali dia mau retro bener ya, jadi karatnya enggak dihilangin ya, Bang ya. Iya, tapi keren loh. Langsung di ini. Iya, ya, juara modifikasi tuh ntar Bang jadinya. Berapa duit, Bang? 7,5 aja. Enggak nih. 7 juta. 6,5 aja lah. Peleknya racing itu peleknya. 6,5. Goceng deh, goceng. Naikin 6. Entar berapa tadi, Bang? 6. Goceng. Orang Madang. Apa? Goceng orang Madang. Orang Madang enggak makan ya berarti ya? Orang Madang. 6 dah. Dosen apa? Dosen beneran. Iya, dosen ya, apa? Gue tanya. Bukan. Bukan. Agama sih mata pelajaran apa, Bang? Oh, agama. Bukan. Setahu saya, bukan. Dia ini memang paman. Bang Pam ini guru atau pengajar di pondok pesantren. Kagak ada. Ayo, lanjutin. Kagak mau dia malu. 6 juta udah daripada ya, malu. 7,5. Kan tadi buka 7,5. Iya, 7. Wah, bukannya 7. Ya, buka 7. Dinaikin 7,5. Gua salamin 6 lo. Jangan ya. Enggak. Berapa? Kurangin 300. 72 dah enggak apa-apa 72. 72. 72 ya. Iya, udah berapa 72 mah. Lah emosi ya mau nawar ya. Emosi dia. Makanya diam aja saya. 72. Koboy saya penggemar Bang Koboy. Oh iya iya. Dua Bang Koboy udah pada kaya semua. Bang Koboy masih aja 1/4 gajinya. Siapa ya? Gua. Henry 50. Oh, ya. Iya. Itu 15. Iya, dong gimana tuh, Bang? Iya. Tapi saya senang sama Bang Koboy. Kenapa? Enggak pakai lama-lama, langsung aja. Langsung aja, aja. Iya. Iya. Coba ente pinggir dulu, pinggir dulu. Iya, pinggir. Ah, sini Bang gantian Bang Mami. Ya kita ngabisin ini. Nova. Ntar kalau ente cerita lama, Bang. Ini Nova. Nova itu. Ini udah full modif nih teman-temannya, udah white body itu, ya. Masih 27 aja ntar. Nih, masih, tapi ini 27 body udah ya. Saya catin dah udah itu. Tuh. 27 dicatin. Iya, maksudnya bemper dicatin. Kan masih warna merah. Nah, kan saya ininya. Nah, nanti warna putih, maksudnya seirama gitu. Depannya belum dipasang. Nih. Nah, dalamnya. Dalamnya nih. Ji, lihat Ji. Buruh. Oh, Nova. Tahun berapa, Bang? Tahun 88 teman-teman, dua pintu dan ini udah full modif di body ya teman-teman, udah white body karena ini aslinya ceper nih. Ya. Ini mesin lagi diapain nih? Wah, lagi dioprek-oprek Bang ya. Tuh, mesin lagi dioprek-oprek nih. Mantap. Pajaknya berapa duit, Bang? Ini lama juga 2019 nih. Lama. Hah? Mati lama 2019. Mati lama juga. Berarti berapa? 5 tahun ya? 5 tahun. Setahunnya berapa, Bang? Kalau nggak salah sama 600-an, 500. Iya, ya, ini teman-teman lagi dibenerin semua nih. Kelar mesin berapa lama, Bang? Seminggu ada? Ini udah, nanti saya oper nih, akhirnya. Kan di sini banyak banget kerjaannya, montirnya cuma satu. Saya makan dioper. Impor lah, Bang. Montirnya 2-3, jadi cepet ini pekerjaannya. Bener nggak, Bang? Ya? Atau doang mau teler, oh, jam segini udah teler. Kau dia. Iya. Kau dia angkat tangan. Aduh. Ngerjain 10 mobil, orangnya sendirian, Bang, ya? Orang Madang. Tobat tuh. Eh berapa duit nih? Sini Bang lah. Lah mana lu? Udah 7 jam, udah 7. Oh, 27. Saya habis ngerapiin ini soalnya. Ntar ngecat juga, cat warna putih biar sama kan. Biar cepet laku, jangan 27, Bang. Turunin dikit dah, berapa dah? Iya, yang maksudnya kan buka 27, maksudnya biar cepet laku, jebret. Udah berapa ya? 23 apa ya? 24 gitu. 35 lah. Berapa? Naik dong. Ente. Kagak. Om 27 aja soalnya kan saya enggak borong ini, saya udah borongin waktu ngancat. Saya udah bilang tadi, dia tinggal ngerjain. 27 berarti Anda dapat cat baru, mesin cat, udah perbaikan. Cat bumper ya, udah cat sama bumper sama semua sebody. Jadi 27. Ada yang karat sedikit tuh dirapin. Okay. Ya. Tapi pajaknya urus sendiri ya. Iya dong. Oke, kira-kira gitu. Murah. Siap. Nih, Bang. Itu udah laku semua dua-duanya. Waduh. Tinggal on doang nah. Ini kok ceret udah laku, sorry. Sama ini udah laku semuanya, udah. Sama udah laku juga ini. Ini laku juga. Ya, ntar dulu. Ini saya tanya, ceret tahun berapa? 89. Tahun 89 laku di harga? Harganya kalau kemarin kalau salah
Sekitar 11 juta pak. 11 juta. Apa 10.500 ya? 10.500. Sini bang, sini bang. Nah kalau ini bang, kalau ini. Ini sama ini udah laku juga. Ini apa nih? Ini amenity juga pintu. Amenity 2 pintu tahun. Tahunnya 90. Lah. Tahun 90 laku terjual di harga. Ini 26. Kan cuma lebih bagus yang ono sih. Iya iya. Jadi di sini terkenal harga mulai Bajong. 5 jutaan. Bajong lagi. 5 jutaan bang berarti ya? Iya ada yang termurah berapa tadi? 5 juta. Oh yang corona ya. Jadi di sini harga termurahnya mulai dari 5 juta, 10 juta, 11 juta, 20 juta, 25 juta. Siap. Dapat mobil di Bang Fahmi. Siap. Tapi mobilnya ya ya apa adanya. Apa adanya? Hmm. Ada karat-karatnya, pajaknya mati lama, ya biasa lah. Tapi ini dibanding sama Surem Bajong lain, ini lebih parah dari Surem Bajong. Ya. Iya. Masih ada bang? Itu dong kijang dong. Oh ayo, kita sana. Taruh. Itu mobil apa tuh bang? Oh Porsche itu. Apa? Porsche. Suzuki Porsche. Iya. Laku terjual udah. Udah. Itu. Tahun berapa bang? Kalau boleh tahu. Tahun kalau nggak salah 88 apa? Tahun 88 laku terjual di harga? Itu kenanya 10.5. 10.5 terjual ke? Semarang. Ke Semarang. Ongkirnya 2 juta. Ongkir 2 juta nih. Terbukti ya murah ya. Ini apa nih kita sekarang? Kijang ya? Kijang. Sini bang. Kijang pickup bang ya? Pickup ya. 96 ini. Tahun 96 nih teman-teman. 96. Bekas material bang ya? Bukan, ininya doang. Ini mah kayaknya apa? Baknya kayak bak pasir, tapi bukan bekas material. Oh. Bukan bekas material. Orang bukan ngangkut material bukan. Pasir enggak ngangkut. Bukan. Tapi kayak baknya bak pasir. Iya. Yeah. Tahun berapa nih tadi? 96. Tahun 96. Tahun 96 pajaknya udah, pajaknya bang? Pajaknya apa namanya? Kalau nggak salah 2021. Berarti lewat ya? 2022 kalau nggak salah, iya. 2022 ya. Ini ada minusnya sih bang nih. Ini kenapa cuma minusnya, ada kenapa? BPKB doang, STNK-nya hilang katanya. Oh, STNK-nya hilang? Iya, BPKB mah ada. Ya kalau cuma buat ngangkut-ngangkut mah nggak aman. Oh. Sir, semen ya. Masih ori ya ini ya? Iya, ori. Ini, setirnya. Ini dashboardnya kayaknya udah ganti bang ya? Enggak emang begitu kalau di 96 ini ya, apa? Orang bilang dashboard sedan ya ini ya? Iya belum sedan berarti. Oh, belum sedan ya? Daftarnya belum bulat istilahnya. Kan kalau bak memang begini. Oh berarti dashboard Jeep nih bukan sedan. Iya. Tapi ini udah 1800 kalau saya sih. Oh 1800. Ini baru datang juga. Tanpa spion kiri kanan lepas berapa bang? Ngeliat aja. Ayo ngeliat lah. Belum dirapin. Belum dirapin udah dibacain. Tanpa spion boleh dong nawar ya. Tanpa spion boleh dong. Udah kiri kanan lagi spionnya. Bang saya bilang lu. Yo. Ngabisin yuk, ngabisin aja deh, ngabisin. 15.5. Ngabisin teman-teman 15.5. Habis ya. Habis. Yuk kita balik lagi ke sana ya Bang Jiwan yuk. Ini udah malam hujan deras nih tadi teman-teman ya. Waduh. Masyaallah. Tapi alhamdulillah masih bisa ngonten. Mohon maaf nih teman-teman kalau gambarnya rada gelap. Iya Om. Ya karena emang udah gelap. Emang under Om. Udah jam 7. Iya. Besok-besok kasih lampu dah Bang enggak? Iya. Kali kita datangnya malam lagi. Waduh, beberapa mobil udah terjual teman-teman luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, pas azan. Panjang. Oke, habis bang? Ya. Habis ya? Jadi kira-kira segitu dulu konten kita kali ini teman-teman. Mohon maaf kalau gambarnya kurang bagus karena udah gelap. Siap. Lampu kamera juga terbatas, lampu serum juga terbatas. Sebenarnya tadi sore, tapi hujan deras akhirnya kita baru bisa konten habis maghrib. Terima kasih Bang Fahmi ya. Bang Fahmi, terima kasih. Terima kasih atas informasinya. Siap. Semoga kita bisa ketemu lagi dan mobil-mobilnya. Cepat laku terjual. Amin, dan ini ya. Harganya harga pedagang masuk, harga konsumen masuk ya, bang ya? Pokoknya kalau di sini tuh ada kurang lebihnya ya gitu. Ya. Kalau misal saya kan dapetnya seadanya. Kalau saya mobil apa aja saya ambil kalau saya. Oh mobil apa aja diambil? Iya asal masuk harga. Asal masuk harga, benerin jual lagi. Kalau saya hampir gak dibenerin sih. Seninya tuh, di pinggiran ada seninya. Ah punya Bang Koboy itu. Habis lo bilang mobil apa aja dibayar sama dia. Lah mobil kita ntar dibayarin kita pulang jalan kaki pak. Ntar dulu. Jauh. Apa aja yang murah. Apa aja yang murah kata dia. Ya, ya. Baik ini nanti siap. Lebaran tutup atau bagaimana? Di rumah aja. Ah, di rumah. Di dekat-dekat aja. Ya teman-teman silakan nanti kalau ada waktu silakan main di sini.
Sekali lagi terima kasih, luar biasa mobil-mobilnya. Sangat murah banget, sangat terjangkau, 5 juta, 6 juta, 10 juta, 9 juta, 20 juta. Tapi, tapi dengan kondisi apa adanya, Anda nggak boleh protes. Nah, ada syaratnya, daripada penasaran, mendingan datang langsung. Datang langsung, bawa montir, cek fisik, cek unit, nah itu baru benar. Bawa inspeksi sekalian kan? Bawa inspeksi sekalian. Boleh. Oke. Kalau yang mana lolos ya, no? Yang Suzuki itu ada ini, udah ada suratnya. Oke, siap. Terima kasih teman-teman ya, segitu dulu video dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Fahmi. Sukses selalu, sehat selalu. Laris manis, Tanjung Kimpul. Mantap. Siap Om, makasih banyak ya Om. Sama-sama ya, Om Yuan. Jaya. Om Yuan sama-sama juga. Request mohon diplaster. Iya. Mohon diplaster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah minta doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepatu KW aja protes. Sepatu KW protes katanya. Aduh. Gantengnya hilang ya.